Setelah tertunda beberapa bulan, FOPI Kabupaten Temanggung menggelar musyawarah kabupaten yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota FOPI masa bakti 2018 sampai dengan 2023. Musyawarah Kabupaten FOPI dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang Organisasi FOPI Jateng dengan agenda pemilihan ketua dan tim formatur pengurus FOPI Temanggung masa bakti 2023 sampai dengan 2028. Dalam muskap tersebut, secara aklamasi memutuskan Diah Ayu Kusuma Pengging sebagai ketua FOPI masa bakti 2023 sampai dengan 2028. Diah Ayu yang merupakan pengurus klub Pentang Sinar Utara terpilih setelah menjadi satu-satunya kandidat ketua FOPI Temanggung. Setelah terpilih, Diah Ayu Kusuma Pengging mengucapkan rasa terima kasih atas terpilihnya sebagai ketua FOPI Temanggung. Dirinya berjanji bersama pengurus akan terus berupaya memperbaiki kepengurusan dan mengenalkan serta terus mencetak atlet-atlet baru di Kabupaten Temanggung. Depan apa? Terima kasih. Semoga saya akan lebih meningkatkan prestasi olahraga pentang di Kabupaten Temanggung ini. Terutama lebih baik dari kepengurusan yang sebelumnya. Tantangan terberat mungkin? Tantangan terberat adalah meningkatkan prestasi olahraga pentang dan juga untuk lebih pentang lebih terkenal dan lebih berprestasi. Sementara itu, pengurus FOPI Jateng bidang organisasi mengatakan sangat mengapresiasi jalannya muskap FOPI Temanggung yang bisa berjalan lancar dan memilih tokoh muda sebagai ketua umum. Harapannya, di bawah kepengurusan baru bisa meningkatkan prestasi atlet FOPI di Kabupaten Temanggung serta menjalankan organisasi FOPI dengan baik. Harapan kami dari Pengprov FOPI Jawa Tengah untuk olahraga petang di Temanggung akan lebih berkembang, lebih maju prestasi dan mengakar ke seluruh stakeholder dan masyarakat di Kabupaten Temanggung. Tantangan terberat dalam FOPI ini sebenarnya apa, olahraga pentang khususnya ini apa, Pak? Ya, tantangan ke depan untuk memasyarakat itulah tugasnya dari pengurus FOPI tingkat kabupaten. Jadi dari tingkat kabupaten Temanggung dan seluruh kabupaten di Jawa Tengah bahkan di seluruh Indonesia. Karena pentang ini memang olahraga yang paling baru di Indonesia. Dian Setiawan, Temanggung TV.